program ini sudah 14 tahun dan ini ngeling dengan program Bapak Bupati yaitu menuju Serambi Medina. DPD LDI Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan perkemahan remaja akhir tahun Ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata Cai yang ke-14. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Yayasan Babu Salam, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Jumat 14 Juli 2023. Pada kesempatan itu, Camat Simpang 4 Haji Muhammad Muiz mewakili Bupati Haji Zarullah Azhar menyampaikan, Camping Permata Cai dapat memperkuat ukhuwah Islamiyah dan meningkatkan potensi kreativitas serta kemandirian peserta. Jalan juga dengan visi-misi Pak Bupati meningkatkan SDM. Saya kira sejak ini sudah dilakukan oleh DI. Jadi tentu dari pemerintah daerah sangat apresiasi. Sementara itu Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Agus Rahmadi mengatakan, program generasi muda ini dapat berperan dalam menciptakan generasi yang berkualitas sehingga mereka terhindar dari dampak negatif dunia maya. Contoh yang patut dilaksanakan oleh organisasi-organisasi lain untuk program mendidik anak-anak kita yang usia dini. Ketua DPD LDI Kabupaten Tanah Bumbu Ridwan memaparkan, kegiatan serupa telah dilaksanakan sejak 14 tahun yang lalu. Dan kedepannya, sinergitas diperlukan untuk menyukseskan program pembinaan generasi penerus. Alhamdulillah, jadi berkat bimbingan beliau, Pak Bupati, arahan beliau, alhamdulillah bisa ngeling nyambung dengan program LDI. Jadi intinya terima kasih ke jajaran pemerintah daerah dan harapan kami bisa berkelanjutan. Dihadiri 400 peserta, kegiatan ini merupakan pembinaan generasi muda agar mereka tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kepahaman agama yang kuat, berbudi pekerti luhur, dan mandiri.